Selamat datang di Air Terjun Tandulajangga. Selamat datang Arjun Tandulajangga Menggit. Ah, begitu sabar eh? Ya. Saya bilang oke, okay, saya begini baru Bapak omong ya. Sabar. Yuk. Tandulajangga Menggit Tarjun Menggit Tandulajangga. Selamat datang bilang. Selamat datang di Air Terjun Menggit Tandulajangga. Mantap. Mantap. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke, pada video kali ini saya seorang diri sendiri lagi siap-siap nih mau ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Sumba Timur. Oke, bagaimana keseluruhan perjalanan saya? Stay tune terus ya.
tidak ada kawan. Biarlah Bapak sendiri-sendiri lebih asik. Saya bersama Bapak tua yang jaga parkir, bro. Bapak tuanya. Hai Bapak tua, bilang. Hai, bilang. Ya. Hai. Ada hujan ini. Ada hujan ini. Biar hujan jangan hujan kita mana di bawah. Siap Bapak. Siap. Nanti siap. Pagi. Banjir. Nanti banjir, bro. Kalau pagi tidak ada naik. Iya. Jalan bingung. Jangan lama di bawah. Siap Bapak. Jangan lama katanya. Aduh, sana hujan nih. Itu hujan itu. Mendung, bro. Jadi Bapak tua bilang kepada saya, jangan lama-lama main air. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti banjir, bro. Nanti banjir. Banjir matilah. Mana bagaimana Bapak tua, ya kan? Iya. Hai guys, akhirnya selama di perjalanan tadi saya pun tiba di pintu masuk dari air terjun Tandula Jangga, dan berhubungan jalannya ke arah sana itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan, makanya saya parkirnya di sana, ada tempat parkirnya, jadi kendaraannya aman, bro. Di sana ada yang jaga di sana, bro. Dan di Wengapu tadi itu saya startnya jam 7 sampai di sini jam 9. Jadi memakan waktu itu sekitar 2 jam perjalanan. Oke. Okay? Sekarang saya mau ke air terjunnya menggunakan jalan kaki. Jalannya putih, bro. Berabu kakinya, lihat. Babu, bro. Ke sana kayaknya. Kita harus cepat, bro, karena mau hujan di sini. Wah, astaga. Ya astaga. Jalannya abu, bro. Abu, abu, abu jalannya, bro. Lihat ini. Abu, bro.
Kita lewat sekali, bro. Anjir lah. Itu apa namanya? Apa nama? Meter, bro, kayak terjun nih. Itu, bro. Hati-hati sini, bro, karena jalannya licin. Mantap, bro.
Oke bro, berhubungan cuacanya tidak mendukung, jadi saya tidak mandi di air terjunnya. Dan sekarang saya mau balik memang, karena cuacanya tidak bersahabat bro. Oke, di lain waktu lagi bro, kita datang ke sini. Sekarang kita pulang lagi. Intinya, saya sudah lihat air terjunnya seperti apa, dan seperti inilah air terjunnya, air terjun Tandulan Jangga. Sekarang kita pulang. Yuk. Jalan tadi. Begini terus ya? Pegang terus. Jangan kesetinggalan. Begini terus. Kesedihan kamera. Mana ada yang paham? Bilang apa? Mantap aja bilang kita. Air terjun apa? Tandulan Jangga begitu atau begitu? Tandulan Jangga. Menggit. Ah, air terjun Tandulan Jangga menggit begitu? Menggit Tandulan Jangga. Hai, mana bandar ini? Air terjun menggit Tandulan Jangga. Air terjun menggit Tandulan Jangga, mantap begitu ya? Iya. Begini ya tangan ya. Air terjun menggit Tandulan Jangga. Mantap begini apa? Apa begini? Begini. Mantap. Mantap. Sudah. Tinggal lihat ya, udah masuk ya. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke. Pada video kali ini saya bersama seorang diri lagi siap-siap nih bro, mau ke tempat wisata yang ada di daerah Sembalula. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Oke, pada video kali ini saya bersama seorang diri ingin Hi guys, akhirnya saya pun sampai juga di gerbang air terjun Tandulan Jangga. Dan berhubungan jalan ke air terjunnya itu tidak bisa menggunakan kendaraan, makanya saya simpannya kendaraannya ke... Hai guys, akhirnya selama perjalanan tadi saya pun akhirnya tiba di pintu gerbang air terjun Tandulan Jangga. Dan berhubungan jalan ke air terjunnya itu tidak bisa menggunakan kendaraan, jadi kendaraannya tempat parkirnya ke sana di atas, jaga oleh om-om parkir, jadi aman ya kendaraannya. Dan sekarang saya mau ke air terjunnya menggunakan jalan kaki bro. Oke, bagaimana keseruan perjalanan kami? Saya stay tune terus ya. Mantap Tandulan Jangga menggit.